Kinteng nanang dadak kabeh. Yo wis sudah mam lunga. Bakar-bakar tok ora gelem mam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Sehat kan? Sehat-sehat, jangan sakit-sakit. Oke, kembali lagi di channel Goreng Samsul. Ya, untuk hari ini hari Sabtu, aku baru sempat bikin video. Mak lagi jegang sampean. El. Mail. Manuke ucul ge. Mail, telepon sampein. Napa? Ada dolan yang kok gue. Apa? Tumbas kae. Masa. Aja iki ngapa? Masa. Cek sayang mama ora? Ora, ya wis kenal lunga. Oke, ada lagi packing satu ya, Sofi. Terus yang tadi ini udah Musa lagi apaan? Lagi apa sih? Game. Motor-motoran ya. Aku juga ini mau ambil pasreng ya. Oke, teman-teman, ini Musa mau makan ya. Aku udah masak nasi centong di sana. Ini ada apa ya? Nasi dari Lilika ya. Jadi kayak ini mau main yang letak-letak natok. Kopi. Terus aku mau nganter ini apa ya, paket yang reguler terus sekalian ilang copot, sekalian mau cari ayam, banyak yang minta masak ayam. Oke, terus tapi ini kayaknya mau bakaran loh sebagian, tapi nanti nyariin Mail ya, barusan Mail pergi. Oke, teman-teman, berhubung banyak yang minta sul masak ayam. Oke, aku mau sekalian beli ayam ya. Ini habis nganter paket, sekalian beli ayam. Nanti nggak tahu mau bikin ayam bakar atau apalah besok. Kalau mau bikin opor udah sore ya. Ayam bakar aja paling buat kegiatan Mail ya. Oke, teman-teman, ini udah sampai ke tukang ayamnya. Ada lagi menanyakan ayam. Paling 2 ekor. Nggak pakaran cewek, nggak dine. Ya, sedang lah. Ya, ukuran kira? Ya, 20. Ya ki bayar apa Pak? Dorong besok paginya buat apa, kapan nanti aku bikin opor ya, soalnya kepengen opor juga. Ini belinya di peternak ya, penjual ayam gini, ayam potong gitulah. Ini kan ibaratnya mengepul, nanti di ini beli yang satu ekornya yang 2 kilo lebih dikit. Karena kenapa beli 2 ya, bisa disimpan di kulkas atau besok buat apa itu, nege itu apa ya, sayur gitulah yang sop terus dicampurin ayam dikit gitu buat kuahnya, buat Musa makan biar nambah nafsu makan gitu loh. Ini sepulang ini nanti nyari Mail kalau ketemu ya, sekalian diajak bakaran. Oke teman-teman, ini udah jadi, udah dibersihin, udah dipotong, tinggal aku mungkin potong sebagian ya, nanti buat di bakar sama Mail kalau Mailnya ketemu. Tapi oke, teman-teman, udah sampai rumah kita. Mail, bakaran il. Oke. Ini bakar? Iya. Bakaran ya? Ya il. Mail aja jalan. Prongat-prongut. Klitiki enggak apa. Di kumbah ya. Engko bakaran siki. Ya sendalan. Dibuka di
apa dikumbah mas tak kue ngeliat bumbu ya ya dikumbah desi ya wis iya dikumbah. Kan teman-teman ini mau cari bumbu ya, ya kalau agak masak yang kayak gitu agak ribet karena membutuhkan bumbu-bumbu yang lumayan banyak, jadi ya begitulah. Oke teman-teman, ini lagi belanja bawang brambang sama bumbu-bumbu yang lain. Kalau ke pasar sekarang udah tutup pasarnya, udah pada pulang yang jualan, jadi larinya ke warung. Nah kayak ada kecap tomat, terus mentega, cabe, miri, kunyit. Oke teman-teman, pulang. Mandek deh ya, maju simen gue serai ya. Bu minta serai yo, ambil air. Ini minta loh, banyak. Ada. Ya lo godong salam. Ya ambil aja. Eh sedikit aja. Sebun. Oke teman-teman, udah sampai rumah. Aku tinggal apa itu? Tinggal daun jeruk. Ini daun jeruk di sini. Daun jeruk purut. Oh, ini yang bau batang. Pantas dari kemarin serang. Ini ayam mati nih. Kan ayam mati itu. Pantas ini dari kesana itu ke rumahku ke bawah apa angin buang. Nah ini teman-teman daun jeruknya. Hik, minta daun jeruk ya, ambil air sedikit nanti dicuci. Ini yang mudanya yang atas. Nah kan ini aku ngambil serainya barusan agak kebanyakan dikit ya, jadi bisa ditanam. Oke teman-teman, ini bumbu yang ini buat apa, yang buat ungkep. Jadi cek teman deh. Oke teman-teman, ini sedikit bumbu ungkep ya. Ada kunyit karo air berapa inilah lenjar gitu. Kalau 4 ya 3 tergantung iku apa ayamnya. Terus ini kemiri, aku pakai 3 siung. Terus ininya kemiri tumbar ya sesendok lah kira-kira. Ini bawang ini berapa siung, terus ini mungkin sekitar 6 siung bawang putih. Terus jahe, ini kalau mau pakai apa ini pala apa ya, ya itulah lupa aku namanya. Oke, aku ada yang aku umpetin, ada yang dirahasiain kayak gitu ya. Nah ini di blender, ini sebagian yang ini kalau mau dicuci. Nah oke teman-teman, ini tinggal masukin ya ayamnya ke tempat prestoan. Aku pakai tempat presto yang lama tapi tutupnya pakai yang kemarin baru. Kita susun, kita nyari yang dada-dada itu di bawah. Dada-dada aku skip ya. Dada sayap mana?
faktor ya. Dan kalau misal itu banyak, misal dada-dada semua, apa-apa semua itu. Kayak jeroan sekalian kalau masih muat di atasnya. Nah, kita taruh ini ya, apa daun jeruk yang udah cuci sama daun salam, terus serai-serai yang dikeprek lah, misal berapa ini serai. Nah, oke teman-teman, ini udah dikasih kayak garam, penyedap rasa, micin, terus diratain, dikoles ya. Gitulah intinya. Terus kita ya dirasain kira-kira udah cukup apa belum. Airnya jangan banyak-banyak ya, cuman sedikit ini. Setengah-setengah ini. Jangan sampai ngelewati ayamnya gitu. Ya intinya setengah inilah, setengah pesto. Dikit lah. Intinya sekitar 12-an. Kita tutup. Kita presto nggak usah lama-lama. Nah, kita ungkep sampai bunyi gitu. Nah, di samping nunggu itu ungkepannya matang, ini bikin apa bumbu olesan buat bakar ayamnya nanti. Nah, udah ngalusin apa itu bumbu olesan, aku manasin mentega. Nanti campur sama yang udah di blender sambil nunggu ayamnya yang diungkep presto. Terus ini nanti campur sama kecap. Nah, ini yang mentega yang barusan terus campur kecap, terus bumbu yang udah blender masukin. Terus diaduk-aduk ya. Ini sendok bekas ini yang buat ngaduk bumbu di blender. Diaduk-aduk-aduk, misal kok kecapnya kurang, tambahin kecap. Sampai mendidih, kalau mau ditambahin madu, tambahin madu. Kalau aku sih tambahin madu ya, madu seset ya. Tambahin air setengah gelas, kalau ke kentalan setengah gelas kurang bang. Kita aduk-aduk pelan-pelan sampai ya itu mendidih. Ini udah aku tambahin air ya, setengah gelas ya. Sambil dilihatin, nggak boleh ditinggal, soalnya kalau ditinggal ini bisa naik ke atas, bisa kebakaran. Nah, kan ini naik ke depan. Terus sampai mendidih banget. Nah, kan naik tuh. Ini ayamnya kebetulan udah alarm presto udah mau bunyi, bentar lagi. Kalau udah bunyi ya nunggu 2 menit lah, kalau aku tergantung ayamnya banyaknya yang di dalam presto sih. Nah, kayak gini nih. Nah, gak kenceran, gak ada kentalan nih. Matiin. Nah, ini bisa ditaruh ke mangkok atau apa gitu ya. Nah, ini udah sekitar 2 menitan ya. Kalau udah mulai bunyi, nunggu 2 menitan. Kalau enggak bisa lah. Ini mau goreng cabe buat sambal tomat nanti ya. Udah aku matiin. Ini jangan langsung dibuka. Dibuka ininya dulu, tapi di luar. Biar uapnya keluar. Oke teman-teman, ini kan udah uapnya udah dibuang, terus ini tempat tadi yang udah dicuci, terus bawahnya ditatakin biar kuningnya nggak nempel di bawah. Kita tirisin. Empuk banget.
ini teman-teman, di kamera nggak kuning banget ya, ini kena cahaya flash. Bawahnya kan ditatakin pakai baskom ya, ono-ono lah tatakan biar enggak kuningnya enggak ke bawah-bawah gitu. Terus kita langsung bikin sambel. Ini ditirisin dulu sampai adem ngono, bisa nanti kan agak enggak terlalu itulah lembek. Bisa dimasukin kulkas. Kalau panas jangan dimasukin kulkas. Nah, ini teman-teman ada lagi ngulak sambel. Tomat. Ini adanya buat dasaran ini pakai keset. Itu jangan pakai keset nanti. Pakai bajunya adalah. Oke teman-teman, berhubung sambalnya udah jadi, ini kan ngasar mau sholat dulu deh. Nanti bakarnya nanti so ya ke habis asaran. A few moments later. Oke teman-teman, udah selesai sholat, terus ini mau bikin bakaran sama tempatnya. Mae lagi nyuci, Mae lagi nyapu, Mae lagi nunggu Musa lagi mandi. Ya kalau masak ayam gitu ya, ya gitulah. Bumbunya banyak, jadi ngolahnya agak lama. Tadi banyak yang aku skip-skip yang nggak aku video. Ya karena aku kalau langsung video ini harus minta ini harus video, jadi lama nanti belum selesai kalau sekarang. Nah, itu Mail. Terima kasih, Gail. Gail. Mail. Il. Cakutur. Il. Ada bakaran ora? Ora ya, wes. Sombong, Mail sombong. Ail. Oh, malam moto. Kok nyapu dundane meneng bae. Ail. Wis dirampung, Nak. Oh, boyo wis ora bakaran iki, bakaran sida, ora sida bakaran ayam. Ora sida tak guangan. Nah itu lagi bikin kayu buat bakaran ya. Resik. Catokan nanti. Ini lagi bikin bara dulu ya, bara. Ini kayunya yang ini keras banget ini. Saka yang rumah dulu, udah berapa tahun?
ini pakai kayu balok-balok yang potongan-potongan. Nah ini berhubung lagi bikin apa bara, aku sambil bakar-bakar sampah yang di sini, bakarin ini, sapu ke sini, tapi nggak bersih banget sih. Itu yang di sana aku urut tuh, manjang aku mau bakar juga. Nah ini sampah yang di apa ini blumbang-blumbang ya, aku urut jadi jadi panjang bakar nih. Kalau apa kalau hujan banjir nanti kemana-mana harus bakar sore, nanti kan bakar ngurut-ngurut. Nah ini ada lagi benerin apa, oh ya tinggalannya cak bolong, ganti aja pakai kaos deh. Karena kaos ya. Musa udah mandi. Sa. Sing apa? Sa. Kayak apa tangane ngopo? Allah. Udah mandi Musa. Oke, atus ya. Yael. Oke teman-teman, ini udah dikeluarin. Itu baranya bentar lagi jadi tuh, apinya mau padam. Terus Musa lagi duduk-duduk, Ade lagi ngeluarin, aku lagi video. Mantap. Ngene. Mau kipas. Aduh. Oke teman-teman, ya Ma'il lagi ngipas ya, Ing. Ma'ing, senengnya Ma'ing. Kipasin terus. Nah, ini dibalik dulu, soalnya ini urung mateng. Nah. Cakep. Kalau mau basah, siram lagi olesan, kalau mau keringan cukup. Kipasin. Aduh, merah merona. Ini udah matang ya teman-teman. Cakep banget warnanya, ya ampun. Ini anti alot. Maing, wis ing, ki mateng ing, wis mateng ing. Wis mateng ing, buka ing. Telepon siapa kowe lah. Waduh, aduh, aduh, aduh. Bel, cek lel. El. Mail. Bablek. Angkat dulu. Cukup, jangan kosong-kosong, pahit nanti. Berhubung aku suka ati, aku mau bakar ati buat nyembuhin hati. Dek. Panik ini. Geseng kok. Kok geseng.
Mamil. Ini sebagian ada yang kosong-kosong dikit ya karena keinginan. Oke teman-teman. Ini. Ya hati-hati Mas. Mail ra gelem. Ora gelem ya wis. Kinteng nanang dadek kabeh. Ya wis sudah Mam lunga. Bakar-bakar tok ora gelem Mam. Wis ana Mam. Wis njorna. Kari jagung. Ini kurang lalapan ini, sayang banget kurang lalapan. Nah, bis. Mau keranteng. Genjot kambi apa? Nih. Nih, jot lah weh. Oh, Musa di jot nah. Musa jot nah sege. Pinter weh. Wes kan ya dari ngake, ngake boh nek kowe makan sendiri kebah kumadang. Ngake. Awe, kok lanteng, kok tambah. Awe, oh ya, mama saya. Mamas. Hmm. Inter derneng. Imas. Kambi apa il? Bacem tambah bacem. Wis men men, kowe sanjot sa. Nah, mele iki makan. Nah, il ora gelem kambi iwa, kambi jangan kangkung. Kangkung. Kari wae il. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe sa. Siot cici. Iya, terus kal tangan lah nek angel. Ya. Iya. Ini malah cekeret tong. Jan aku dek. Semeter ae sa. Tinggal. Pah aja kan nana. Ya, ya. Sa. Nah. Kan mama gue. Oke, teman-teman, ayo kita makan. Ya adanya beginilah. Aku sekalian closing ya, ini udah sore juga, aku nanti ke sorean mau mandi, aku belum mandi tapi udah sholat. Ini sayang banget kurang lalban. Musa suka sambel nambah. Ini kurang lalapan ini. Tadi lupa ya, begitulah lupa. Masya Allah gurih banget. Ya buat teman-teman semua, terima kasih yang udah hadir, yang udah nonton, yang udah stay dari tadi ya. Adanya begitu capek banget. Tadi cuma ada antaran berapa, jadi packing untuk hari ini ya nggak terlalu sibuk banget ya. Paling insya Allah besok, nggak tahu sih. Minggu aku mau nyuci juga. Cukup sekian untuk video hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video di kelanjutannya.